Halo Music People, mulai suntuk dengan hiruk pikuk perkotaan? Gak ada salahnya, main ke sumber mata air. Di sana, kamu bisa berenang dengan suguhan pemandangan alam yang keren banget. Udaranya dijamin masih sejuk dan asri. Udah pada penasaran? Langsung simak aja. 3 sumber mata air di Malang Raya versi Amazing Malang. Yang pertama ada sumber Krabyakan. Lokasinya berada di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ketika sampai di sana, Amazing People akan disambut indahnya pemandangan khas pedesaan. For your information, air di sumber ini benar-benar seger karena lokasinya berada di bawah kaki gunung. Selain itu, juga ada terapi ikan, sepeda air, dan spot foto yang instagramable loh. Next ada Sumber Maron. Sumber Maron berada di Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Untuk menuju sumbernya, kamu harus jalan kaki terlebih dahulu. Sepanjang perjalanan, Amazing People bisa menikmati indahnya sawah dan suara gemercik air sungai yang masih bersih. Sesampainya di lokasi, kamu akan melihat air terjun Grojogan Sewu. Bahkan, kamu bisa bermain river tubing di sini loh. So, dijamin berkesan banget ya. Yang ketiga ada Sumber Jeruk. Masih tergolong wisata baru di kawasan Malang Raya nih. Letaknya tak jauh dari Sumber Maron. Untuk menuju lokasi, kamu wajib trekking dulu ya guys. Selama trekking, hamparan persawahan siap menemani kamu. Di sini, terdapat 3 kolam utama, 2 kolam dangkal, dan 1 kolam dalam. Airnya dijamin jernih banget dan tentunya segera habis. Gimana Amazing People? Jadi ngiler kan pengen liburan? Tunggu apa lagi? Segera rencanakan liburanmu bersama orang tersayang mulai dari sekarang ya. Selamat berlibur, Rek!